jadi benda, kalau nggak salah jadi nyamar jadi benda, guys. Jir, jadi ventilasi, guys. Lah jadi mayat, cok. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba review peran-peran baru. Siapa lagi kita coba, guys? Ini ada yang kemarin bilang, "Bang, coba review Sun Wukong." Sun Wukong. Oke, kita coba, guys. Ini apa skill-nya nih? Jadi benda, kalau nggak salah jadi nyamar jadi benda, guys. Hah? Terus? Gimana? Dia bisa bikin kloningan, guys. Dia bisa bikin kloningan kah? Susah dong kalau jadi benda. Ketahuan nggak sih, guys? Oh, bisa naik bisa turun kayak main perobhan, guys. Bisa jadi tempat misi, guys. Tapi agak susah ya kontrolnya, guys, ya. Agak susah ngontrol tapi, guys. Terus ini apa, guys? Ini bisa keluarin bayangannya apa, guys? Coba ulang ya, guys, ya. Aku ini berarti kayak main Sun, guys, ya. Dia bisa menipu, guys. Menipu orang, guys. Coba. Jadi CCTV bisa kah? Nggak bisa. Oh, jadi dia bisa jadi tempat misi, guys. Tempat scan. Scan nggak bisa, guys. Anjir, jadi ventilasi, cok. Anjir, jadi ventilasi, guys. Anjir, sok, tapi susah, guys. Susah, guys. Ini agak susah, guys, ya. Agak susah ini, agak susah ngontrolnya, agak susah, guys. Ngontrol posisi, kita screenshot dulu, guys. Kita taruh slide, ya. Ini aku nggak ngerti, guys. Tuh. Apa ini, cok? Bayangan dia kah? Malah jadi sepai, anjir. Dia bisa berubah jadi warna orang kah? Wah. Gak ngerti aku, guys, sumpah. Coba kita translate dulu, guys, ya. Kita translate dulu. Ini berubah serupa. Oke, ini kita nggak penting, guys. Kita coba translate dulu, guys, ya. Kita pahami dulu role-nya. Role-nya keren, unik, cuman susah, guys, ya. Susah dikemainin kayaknya nih. Coba kita tonton videonya, ya. Keluarin bayangan. Oke. Oke, bayangannya itu tujuannya apa, cok? Bayangannya tujuannya apa, anjir?
Oke, kita baca, guys. Anda dapat melepaskan klon rambut monyet yang akan berubah menjadi pemain manapun di lapangan. Klonnya tujuannya apa? Dapat membuat berubah menjadi objek pencarian kaki ayam atau avatar Anda sendiri. Dapat berubah menjadi objek pencarian kaki ayam. Tindakan selain bergerak akan menyebabkan Anda mengulangi bentuk asli Anda. Anda dapat melepaskan klon rambut monyet. Aku tahu, guys, fungsinya keluar klon. Maksudnya tujuan klonnya ini apa gitu, guys? Yang akan berubah menjadi pemain manapun. Oh, jadi itu bisa buat combo abis ngekill keluarin klon, guys. Baru berubah jadi benda. Oh, jadi kombonya gini, guys. Gini, kombonya gini, guys. Kombonya gini, guys. Kombonya gini, kombonya gini. Aku udah paham. Cuma susah, cok. Kombonya, cok. Kalau gini, cok. Kita harus ngambil sampel nih kan, misalnya kayak gini, guys. Misalnya ngambil sampel fan. Loh, 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 sabar. Jangan dulu, jangan dulu. Kita ngekill. Cerut, keluarin ini, baru jadi fan. Lah, malah jadi diri kita sendiri, cok. Jangan dong. Jadi diri kita sendiri malah mati ntar kita. Ulang. Kita ngekill. Cot, keluarin baik. Loh, aku malah diri kita sendiri, anjir. Oh, tujuan kloningan ini buat buat ketahuan aku di sini gitu nggak sih? Oh, tadi aku sama si ini. Enggak, aku nggak di situ. Aku di mana? Di ruang medis misalnya. Tapi kita nggak bisa ngeliat posisi bayangan kita di mana ya? Lah jadi mayat, cok. Lah bisa jadi mayat, cok. Anjir, bisa jadi mayat, cok. Bisa di report nggak ya? Anjir, bisa jadi mayat, cok. Kita panggil SC, guys. Anjir. Jadi mayat terbang, anjir. Wah, GG gimana, guys? Report dong. Jadi mayat, cok. Gila. Apalagi yang bisa ya, guys, ya? Udah semua kan? Jadi mayat, anjir. Cuma ngontrolnya susah, guys. Oh, gini guys. Oh, kalau ngekill, coba kita ngekill terus sembunyi dalam mayat, guys. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Coba kita ngekill terus sembunyi belakang mayat. Susah, cok, kontrolnya, cok, kalau main di HP, cok. Wah, susah, guys. Kelihatan, guys. Kalau orang peka, kelihatan badan kita, guys. Tapi ini keren sih, kalian bisa memvariasiin cara mainnya beda-beda, guys. Cuman susah, susah kalau kalian jadi benda-benda gini, susah, guys. Susah, susah. Tuh. Susah, guys. Kalian harus tuh kan. Susah, guys. Susah. Cuman tujuan klonnya ini banyak ya, bisa bikin kayak aku aman, tadi aku di sini apa gimana. Atau kalian bisa, tapi tadi aku jadi klon warna orang lain, cok. Gimana caranya ya? Jadi klon gue tuh warna orang lain, guys. Tapi kok nggak bisa tadi ya? Tuh, warna biru, guys. Oh, ini jadi coklat. Jadi tuh pengen aku tuh gini, guys. Kombonya habis ngekill, keluarin kloningan, biar kalau ada orang lewat, yang dituduh orang itu, guys. Terus kita langsung berubah jadi benda. Gitu kombonya, guys. Pengennya pasti gitu kan? Cuman ya, nih ya, misalnya kita ngekill, tuh malah jadi biru. Eh, malah keluar dua, guys. Oh,
Jadi pertamanya tuh gini guys. Tapi kalau misalnya ini masih ada bug sih guys. Warna pertamanya itu selalu menjadi warna diri sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat, tadi kan biru di sini, kok tiba-tiba ada di kafe, kok ada dua? Berarti biru ini Sun Wukong. Kenapa gitu? Karena dia ada dua guys. Karena setiap Sun Wukong ini pakai skill, skill pertamanya itu selalu keluar warna dirinya guys ya, warna tubuh kita. Jadi kalau saran aku, kalau ini mungkin bakal apa gimana aku nggak tahu. Saran aku, yang pertama kalian bu, itu ngapain badan kita cok? Pertama buang dulu badan kita satu, ya kan? Nah, biarin aja. Besok kalian kill. Ini bayangan, cok. Terus kalian cari orang. Saya kalian kill. Baru pencet. Nah, baru berubah ya jadi ventilasi kayak jadi apa kayak. Anjir susah, cok. Susah, guys. Intinya gitu, guys ya. Wah, ini harusnya terlalu ribet sih rola guys, agak susah cara mainnya. Tapi kalau kalian pintar-pintar sih bisa sih. Jadi mayat sih paling enak guys, sembunyi belakang mayat. Gak kelihatan guys. Tuh, kayak gini-gini. Kalian kalau bisa ngekillnya di pojokan guys. Ngekillnya tuh di... Oh, dia bisa tembus. Oh, dia bisa tembus dikit badannya guys. Oh, ini ngebug kah? Ini kalau bisa nempel di dinding biar gak ketahuan guys. Habis ngekill. Counternya ya auto attack sih, auto attack posisi di mana, dekat mayat enggak? Kalau dekat mayat berarti dia Sun Wukong guys. Oh, keren keren keren, boleh boleh boleh. Oke guys, jadi skillnya itu ya Sun Wukong ini guys, tapi agak susah ya cara mainnya ternyata guys. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah guys ya. Silahkan komen di bawah gimana menurut kalian role-nya. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ya guys ya, nyalakan lonceng notifikasi ya juga. Sampai jumpa, salam fitnah. Bye-bye. Super Sus Cina, semoga aja rilis di Super Sus asli guys. Bye-bye.